Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi keempat. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada tutorial online minggu ini, Anda akan mempelajari tentang pengetahuan dasar musik dan tari, dilanjutkan dengan praktik mengkreasikan musik dan pembelajaran kreasi musik di Taman Kanak-kanak. Materi lengkap dapat Anda pelajari di modul 5 dan 6 pada bahan ajar cetak mata kuliah metode pengembangan seni. Adapun capaian pembelajaran umum yaitu mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan seni musik, rupa, tari, dan kerajinan tangan pada pembelajaran di Taman Kanak-kanak dengan benar. Adapun capaian pembelajaran khusus yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengetahuan dasar dan pembelajaran kreasi musik di TK. Materi 4 ini akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar musik yang mencakup pengertian, jenis, dan fungsi musik. Kemudian pengetahuan dasar musik, keterampilan bernyanyi, dan keterampilan bermain musik. Hal yang kedua yaitu kreasi musik Taman Kanak-kanak yang mencakup perencanaan pembelajaran seni musik dan proses kreasi karya seni musik di TK. Tidak lupa pada sesi ini saya mengingatkan untuk Anda tetap mengisi daftar hadir, kemudian mengisi setiap forum diskusi, karena di sana juga akan ada aspek penilaian. Dan pada sesi ini silakan ikuti instruksi yang ada di sana. Setiap modul, setiap video yang saya berikan silakan dipelajari lebih lanjut. Saya ucapkan selamat belajar dan jaga kesehatan dimanapun berada. Salam.